Ramadan yang seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah justru diwarnai aksi tawuran antar kelompok remaja setelah sahur di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Bandung, petugas merazia puluhan kendaraan roda 2 sport berknalpot bising untuk mencegah konvoi yang menjadi pemicu bentrokan antar kelompok bermotor. Aksi saling serang antar kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Bang. Menggunakan batang besi, dua kelompok remaja berupaya saling sabar untuk menjatuhkan lawan. Ironisnya, tawuran dilakukan sesaat setelah sahur. Ketua RW setempat tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya tawuran. Anak-anak kalau habis sahur itu kan pada keluar dan kebetulan katanya anak-anak kita ributnya dengan RW sebelah, deket lah. Warga sekitar berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di sekitar lokasi agar aksi serupa tidak terulang. Di Bandung, Jawa Barat, mengantisipasi terjadinya bentrokan antar kelompok, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melakukan penertiban penggunaan knalpot bising di persimpangan Jalan Merdeka, Kota Bandung pada Sabtu malam. Kendaraan roda 2 yang kedapatan menggunakan knalpot bersuara bising dihentikan petugas. Petugas juga menertibkan kendaraan roda 2 jenis metik yang tertangkap tangan tidak menggunakan knalpot dengan standar pabrik. Selain menerapkan tilang elektronik kepada pengendara, petugas mengangkut lebih dari 30 kendaraan untuk diamankan. Sepeda motor bisa diambil oleh pemilik dengan membawa kelengkapan surat dan knalpot standar. Kepala Satlantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar menyatakan, razia sengaja digelar untuk menciptakan kota Bandung yang kondusif dan mencegah terjadinya konvoi pemicu bentrokan. Razia akan terus dilakukan hingga Idul Fitri mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.